Hey, balik lagi dengan gua Go dan welcome to Cat Mario 4. Yow! Ya, kembali lagi di game menyebalkan ini. Jadi terakhir gua mainin Cat Mario doang dan udah tamat. Dan sekarang ada abangnya, Cat Mario 4. Oke, siap enggak lu? Oke, langsung aja ya. Press enter key Cat Mario 4. Wow. Oke. Eh, kenceng banget tuh boy suara lu. Belum main, Pak. Belum main. Oke, okay, yes. Halo. Bentar. Nah. Halo kecil. Yo, udah lama gua enggak mainin ya. Ini harus waspada intinya. Baru bilang harus waspada. Dan sudah terjadi. Hut. Oke. Okay. Ya. Yeah. Hampa banget. Oke. Santai nostalgia. Berarti gua enggak boleh menyentuh. Oke. Jadi lagi bulan puasa ini enggak boleh marah, oke? Okay? Enggak boleh marah. Aman. Astaga, kena koin aja lagunya mati. Si anjing. Bulan puasa. Harus sabar, gue. Nostalgia, game-game kayak gini lagi. Bentar, gue tadi di sini ada. Hilang anjing. Ya turun anjing. Kalian semua boleh komen di bawah, apakah kalian kangen gue main game seperti ini? Ini udah hampir setengah tahun. Udah lama banget gue gak main game kayak gini, guys. Dan pokoknya terakhir seingat gue Cat Mario juga. Ini, oh berarti gue coba ya. Tadi gak ada anjing. Tiba-tiba muncul anjing. Alright. Oke, berarti. Woo! Maju salah, mundur salah, loncat salah. Cuma lu yang ngerti doang. Gak ada yang ngerti selain lu. Lewat atas. Anjing gak bisa loncat anjing. Keyboard gue nih kampret. Gue mau tetap ada lagu cuy. Kadang ada, kadang enggak anjing itu kotaknya. Tadi gak ada, sekarang ada. Kadang ada, kadang enggak. Anjing banget dah. Gue di video terakhir Cat Mario gue udah bilang ya, gue skripsi gue tulis video Cat Mario. Nama Cat Mario. I'm ready. Mati lagunya. Tet. Gue nyanyi sendiri aja. Come on, Lil Cat. Fuck you, Lil Cat. Alright. Gue cuma mau kasih tau ke kalian, game ini tadi direkomendasikan main saat puasa. Gue yakin 100% puasa kalian batal main game ini. Tunggu. Tadi di sini ada apa ya? Ada apaan anjing? Ada apaan lagi itu? Tahu amat anjing. Seenak-enaknya dia sama keluarga dia yang putih-putih anjing. Seenak-enaknya dia. Ayo. Awas durian, awas. Oke, maafin gue durian. Oke, lagu mati. Oke, nyanyi sendiri. Tet.
ini gimana? Hat! Ha! Wah, sepi, boy. Baju putih, sama kayak Cat Mario anjing. Gue pakai baju putih anjing. Gue udah mendalami anjing. Gue pengen jadi salah satu kakak dari Cat Mario. Mungkin nanti Cat Mario 5 gue yang main. Kelar loh, gue main Cat Mario 5. Awas, 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 awas. Duren. Sep. Wait. Gak bisa, boy. Bet. 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 Gak bisa, boy. Bet. Gak bisa, boy. Bet. Banyak banget. Bet. Sampai kapan, lu? Udah tinggal dikit ya, tinggal dikit ya. Mampus, pasukan lu kurang kan? Masih ada, anjing? Masih ada, anjing. Kapan habisnya, anjing? Sebel banget gue, bang. Set. Set. Bet sebeh. Ini di atas ada apa nih? Coba coba bentar. What? Banyak angkut. Bentar bentar. Gue bisa gak ke atas? Coba ya. Gak ada lagunya, gak ada lagunya. Oke, gue turun lagi anjing. Gue seriously, seriously. Oh. Coba ya kita. Eh, nyangkut pak. Gak bisa anjir, sumpah. Lewat bawah gak bisa soalnya. Jatuh mulu. Wait. Hei, baby, hu. Goy, 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 goy. Checkpoint, honey. Checkpoint. Okay, no problem, bitches. No problem. No problem. No problem. Okay. Di atas, senyum. Di sini, senyum. Okay, satu hitam, satu putih. Kelar lu, men. Kelar lu. Seenak-enak lu. Oke, yang ini turun. Atas senyum, tengah senyum, bawah turun. Mati, eh mati. Bunuh, bunuh. Bunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Yang main game ini bunuh-bunuhin. Developernya bunuh-bunuhin orang aja udah. Bunuh-bunuhin orang aja. Terus gimana gue lewatnya? Oh, I see. Berarti anjing. Ih, ngantuk anjing nih game. Kena tangan aja, kena tangannya lu kayak gitu, lebay anjing. Go. Set, mantap, boy. Oke, oke, okay. Udah tahu gue susah lewatinnya. Ada jebakan lagi. Set, bah. Oh, gue ngerti nih. Berarti langsung gini. Lu pikir gue bego, hah? Lu pikir gue bego. Ape, ini lagi nih, Cang Ijo. Anjing, semua awan aja kayak gitu anjing. Pelan-pelan. Dia turun anjing. Sabar, sabar. Senyum, awan senyum. Gua lewat dia turun. Gua lewat dia turun. Kelar lu anjing. Mau lu apa anjing, developer? Yang mainin itu banyak, bikin orang-orang happy. Biar orang makin banyak yang mainin game lu. Lu udah yang banyak yang mainin, bikin orang marah. Wah. Oh, gua ngerti, gua ngerti. Beng. Leh. Bet, be. Bet. Wuh, ada apa namanya? Anjing, anjing poker face. Tarik. Kurang ini gue fokus main ginian kagak fokus anjing. Otak lu tuh gak ada fungsinya anjing. Lu percuma sekolah dari SD sampai S1 percuma. Kagak ada gunanya. Kalau lu udah main game ginian kagak ada kagak ada gunanya, udah fungsi otak lu tuh hancur. Hancur, gak ada fungsinya. Udah bener-bener lenyap semua, lenyap. Lenyap apa ya, poker face, huh? Set. 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 Wow. Tidak bisa, boy. Tidak bisa. Set. Hey. Finally minus 62 nyawa gua. Dan ya, berhasil. Yes. Ya, itulah keseruan gua main Cat Mario 4 karena udah beberapa bulan yang lalu gua terakhir main game-game red seperti ini dan
Finally, gue main game ini lagi. Jadi, gue sarankan buat yang puasa jangan pernah coba game ini, karena gue yakin 100% pasti akan batal. Oke, gue akan mencoba melanjutkan game ini di video selanjutnya. Sampai berjumpa di video Cat Mario 4 selanjutnya. Thank you, bye-bye.